Namanya sudah tertabal sebagai salah satu pahlawan nasional sejak tahun 1963. Ia adalah tokoh pertama yang menulis gagasan berdirinya Republik Indonesia. Namun, riwayat Tan Malaka, sang Bapak Republik Indonesia yang menghabiskan hampir separuh hidupnya sebagai pelarian politik dan pernah harus hidup dari penjara ke penjara demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pernah berusaha dihilangkan rezim Orde Baru dari catatan sejarah Indonesia. Padahal, pemikiran dan jejak perjuangan tokoh pencetus gagasan merdeka 100% yang tewas di ujung senjata tentara bangsanya sendiri ini terlalu penting untuk dilupakan. Kemunculan Tan Malaka dalam rapat raksasa mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia di lapangan IKADA Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menandai tampilnya kembali pejuang legendaris ini dalam kancah revolusi untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, meski tidak hadir dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Tan Malaka berperan menggerakkan para pemuda dalam mendesak Soekarno-Hatta untuk mensegerakan deklarasi kemerdekaan tersebut. Pada minggu-minggu pertama setelah proklamasi kemerdekaan, Tan Malaka sempat bertemu Bung Karno dan Bung Hatta untuk memberi dukungan dan masukan terhadap dua pemimpin republik yang baru lahir ini. Dalam sebuah pertemuan pribadi dengan Bung Karno misalnya, Tan Malaka mengingatkan masalah yang mungkin timbul seiring bakal datangnya pasukan Sekutu di Indonesia. Dua minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mencari Tan Malaka. Sayuti Malik tahu di mana tempatnya Tan Malaka. Tan Malaka diajak dengan sepeda diboncengi, bertemu di rumah dokter kepresidenan Soekarno, itu dokter Soeharto. Itu semua lampu dimatikan, berbicara dengan Soekarno, disaksikan dengan Sayuti Malik selama 2 jam. Lebih didominasi oleh Tan Malaka. Yang penting dari pertemuan itu adalah Tan Malaka memberitahukan bahwa tidak lama lagi Sekutu akan datang ke Indonesia dengan dibonceng oleh Belanda. Jadi harus siap-siap. Makanya Presiden Soekarno pada saat itu memberikan testamen politik kepada Tan Malaka. Apabila terjadi sesuatu terhadap Soekarno dan Hatta, yang meneruskan revolusi ini adalah Tan Malaka. Pada 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Tan Malaka yang selama 20 tahun harus menjalani kehidupan sebagai pelarian politik di luar negeri, berusaha berhati-hati mengamati keadaan, termasuk dalam menjalin komunikasi dan aliansi dengan para pemimpin republik seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Dan di Serang itu pada bulan-bulan setelah proklamasi itu, dia juga sempat ditawari untuk mimpin Partai Sosialis. Dia menolak. Katanya dia nggak mau memimpin partai yang, ya ini tuduhan dia kemudian ya, artinya mungkin post factum lah, yang masih mau berkompromi katanya sama imperialis, sama Belanda. Jadi dia menolak. Sementara itu, hanya 10 hari setelah peristiwa IKADA, atau tanggal 29 September 1945, tentara Nika atau pemerintah sipil Hindia Belanda masuk ke Indonesia dengan membonceng pasukan Sekutu. Kedatangan pasukan Nika yang bertujuan memulihkan kembali kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia langsung dianggap ancaman oleh kaum Republikan. Dalam suasana revolusioner ini, Tan Malaka yang melihat sendiri perjuangan patriotik para pemuda di Surabaya dalam perang melawan pasukan Sekutu pada bulan November 1945, terdorong menulis pamflet mengenai strategi revolusi Indonesia, yakni muslihat politik dan rencana ekonomi sebagai antitesis terhadap pamflet politik perjuangan kita yang ditulis Syahrir. Dalam pamflet ini,
Tan Malaka mengemukakan perlunya minimum program dan front rakyat untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan 100% Indonesia. Pada tanggal 4 sampai 5 Januari 1946, atas prakarsa Tan Malaka, digelar pertemuan bertema Hasrat Perjuangan Rakyat di Purwokerto, Jawa Tengah yang dihadiri sekitar 300 orang mewakili 141 organisasi dan partai. Mereka berkumpul untuk merapatkan barisan dan membuat kesepakatan mengenai arah perjuangan. Selain Tan Malaka, salah satu tokoh yang hadir adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang belum lama dilantik menjadi Panglima Tertinggi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Atas inisiatif Tan Malaka, pada pertemuan ini dibentuk Front atau Organisasi Massa Persatuan Perjuangan yang beranggotakan 141 organisasi, partai, laskar, dan badan-badan perjuangan. Seluruh peserta pertemuan ini juga menyepakati minimum program, meliputi berunding atas pengakuan kemerdekaan 100% sesudah tentara asing meninggalkan Laut Indonesia, pembentukan pemerintah rakyat, pembentukan tentara rakyat, melucuti tentara Jepang, mengurus tawanan bangsa Eropa, menyita dan menyelenggarakan pertanian, serta menyita dan menyelenggarakan industri. Persatuan Perjuangan ini kelompok oposisi terhadap Sahrir, terhadap pemerintahan Sahrir. Mereka nggak setuju dengan politik perundingan yang dijalankan oleh Sahrir. Jadi kalau perlu ya kita perang total gitu. Nah makanya dalam konteks ini Tan Malaka memiliki kedekatan dengan Sudirman sebetulnya. Sikap dan arah politik Front Persatuan Perjuangan yang kala itu dianggap kontras dengan kebijakan Kabinet Perdana Menteri Sutan Syahrir yang dianggap terlalu diplomatis dan kompromistis dengan Belanda dengan cepat memperoleh popularitas di kalangan rakyat. Saat itu, kekuatan Persatuan Perjuangan hampir melebihi kekuatan Kabinet Syahrir. Pada masa ini, pengaruh dan nama Tan Malaka bisa dikatakan mencapai titik puncaknya. Disitulah sebenarnya betapa dua orang ini, Tan Malaka dan Syahrir, sama-sama kiri tapi berbeda dalam sifat-sifat praktiknya. Tan Malaka selalu menuntut merdeka 100%. Artinya apa? Dia tidak akan berdiplomasi, dia tidak akan bersekutu dengan maling yang akan masuk rumah atau yang ada dalam rumah. Tapi Syahrir, kalangan mereka menyebut itu politik diplomasi, tapi buat Tan Malaka itu bukan politik diplomasi, tapi berunding dengan orang yang mau menjajah kita. Itu yang dia sebut, jangan berunding dengan maling yang ada dalam rumah. Karena dianggap menjadi sandungan bagi upaya-upaya diplomasi yang diupayakan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret, Tan Malaka dan beberapa tokoh Persatuan Perjuangan lain seperti Ahmad Subarjo dan Sukarni ditangkap. Mereka kemudian ditahan dengan tuduhan merencanakan penculikan anggota Kabinet Syahrir. Tuduhan ini di kemudian hari seolah menjadi kenyataan saat Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa anggota kabinet lain diculik sejumlah orang tak dikenal pada 27 Maret 1946. Pada tanggal 3 Juli 1946, Mayjen R.P. Sudarsono, pelaku penculikan Syahrir yang sehaluan dengan Front Persatuan Perjuangan, menghadap Presiden Soekarno dan menyodorkan maklumat yang berisi tuntutan pemberhentian Kabinet Syahrir dan penyerahan pimpinan politik, sosial dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik yang diketuai Tan Malaka. Waktu itu para pemimpin Persatuan Perjuangan ada Subarjo, ada Tan Malaka, tentu saja ada Yamin. Kira-kiranya membuat satu desain gerakan yang Soekarno sebagai kepala negara untuk memecat, untuk memberhentikan Syahrir. Jadi membawa
semacam maklumat lah gitu ya. Nah, maklumat ini dibawa oleh Sudarsono ke Soekarno waktu itu. Menyusul peristiwa 3 Juli ini, Presiden Soekarno memerintahkan penangkapan Sudarsono dan semua pihak yang terlibat insiden ini. Pasca peristiwa 3 Juli, secara sepihak pemerintah RI juga mengecam tindakan Tan Malaka sebagai suatu bentuk perebutan kekuasaan yang bersifat pengkhianatan. Mendapat tuduhan ini, Tan Malaka yang sejak bulan Maret 1946 dipenjara tidak pernah mendapat kesempatan membela diri. Tan Malaka juga tidak pernah dibawa ke sidang pengadilan. Nah, dia memang dipenjara, tapi biasalah pemerintah dengan kelompok-kelompok pejuang waktu itu selalu berselisih dalam soal strategi dan taktis. Tan Malaka adalah orang yang ditangkap dengan tuduhan kudeta. Tapi selama di penjara, ada berapa lama itu, tidak terbukti, dan mahkamah militer, dulu disebut mahkamah tentara apa ya, tidak memberikan hukuman apa-apa. Tan Malaka ditahan pemerintah republik selama sekitar 2,5 tahun tanpa alasan yang jelas. Selama di penjara, di tempat yang berpindah-pindah ini, Tan Malaka menulis buku autobiografi atau memoir perjalanan hidupnya yang belakangan diterbitkan dengan judul Dari Penjara ke Penjara. Tan Malaka baru dibebaskan dari penahanannya dari sebuah penjara di Magelang pada tanggal 16 September 1948 oleh pemerintah Kabinet Hatta. Saat itu, Tan Malaka dibebaskan untuk memperkuat front anti PKI, menyusul terjadinya berbagai kampanye anti pemerintah yang dilancarkan para tokoh kelompok-kelompok kiri, terutama oleh pemimpin PKI, Musso. Kelompok-kelompok kiri yang bernaung di bawah barisan Front Demokrasi Rakyat atau FDR ini pada tanggal 18 September 1948 mengumumkan pengambil alihan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Kelompok ini juga mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Ada perbedaan di antara Musso dan Tan Malaka sebelum terjadinya peristiwa Madiun. Musso mengagitasi atau memprovokasi, dia akan membunuh atau menggantung Tan Malaka karena dianggap Trotskis katanya. Nah, oleh karena itu Tan Malaka sama sekali tidak setuju, tidak ikut dengan Madiun. Ada rumor bahwa dia dilepaskan pada waktu itu dan kelompoknya dilepaskan untuk mengimbangi kegiatan Musso yang sudah mulai datang bulan Agustus ya 48 dan sudah mulai mengkampanyekan jalan baru Musso waktu itu, jalan baru Republik Indonesia lah kira-kira. Nah, dia dilepaskan kemudian untuk mengimbangi kelompok kiri yang berujung di peristiwa Madiun. Tapi memang hal seperti ini juga sulit kita buktikan ya. Karena memang kalau mengimbangi perlawanan pada saat itu dengan konflik bersenjata misalkan, agaknya juga tidak begitu bisa dilihat sebagai satu cara mengimbangi betul-betul dari kekuatan fisik. Tapi bahwa kedua kelompok ini memelihara satu kebencian gitu ya, karena kan Tan Malaka ini dipecat kan. Keluar dari PKI dan dia berselisih paham dengan kelompok Musso tentu saja yang menurut Tan Malaka kelompok Stalinis. Kelompok-kelompok Stalinis yang sebaliknya tuduhan kepada Tan Malaka dia kelompok Trotskis gitu. Meski menentang pemberontakan PKI dan kelompok-kelompok kiri lain di Madiun setelah dibebaskan dari penjara, Tan Malaka tetap menjadi pengkritik lugas terhadap praktik negosiasi pemerintah Republik dengan Belanda. Setelah dibebaskan dari penjara, pada September 1948, Tan Malaka berupaya mengumpulkan kembali pendukungnya. Pada awal Oktober 1948, Tan Malaka menggagas pembentukan Partai Murba
yang berasaskan nilai-nilai anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Partai Murba sendiri akhirnya resmi didirikan di Yogyakarta pada 7 November 1948. Meski merupakan penggagas pendirian Partai Murba, Tan Malaka menolak menjadi ketua partai tersebut. Murba ini kalau bisa kita lihat, dia kelanjutan dari partai yang didirikan pada tahun 27 kan, PARI gitu. Nah kalau kita periksa partai Indonesia ini, PARI ini kan tujuannya menggantikan PKI yang sudah hancur lebur pasca pemberontakan yang gagal tahun 26, ya kan? Jadi menjadi satu wadah partai rakyat lah waktu itu. Nah kemudian PARI kan gak sempat berkembang, cuma bertiga aja itu. Nanti jadi Murba. Sementara itu, pada sepanjang November 1948, kekuatan kelompok pemberontak di wilayah Madiun dan sekitarnya berhasil ditumpas pasukan TNI. Meski tidak pernah setuju dengan pemberontakan kaum kiri di Madiun, Tan Malaka berusaha mengumpulkan sisa-sisa laskar pemberontak dan menghimpun mereka dalam pasukan gerilya pembela proklamasi atau GPP yang ia bentuk. Bersama pasukan gerilya ini, Tan Malaka ikut berperang melawan tentara Belanda yang kembali melancarkan agresi militer ke wilayah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Itu memang terjadi berbagai faksi-faksi dalam TKR, TNI. Ada yang di bawah kuasa gubernur militer Jawa Timur, ada yang di bawah Perdana Menteri Hatta waktu itu. Kemudian ada yang di bawah pengaruh Tan Malaka gitu, dengan cara-cara perjuangan yang berbeda gitu. Meski berjasa besar dalam mengobarkan perlawanan melawan penjajah, Tan Malaka tidak disukai sebagian kalangan kanan. Menurut sejarawan Hari Epuse, pada tanggal 21 Februari 1949 Tan Malaka ditangkap dan kemudian ditembak mati oleh tentara Republik, anggota Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pejuang revolusioner yang menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini ditembak mati dengan kondisi tangan terikat di desa Selopanggung, Gunung Wilis, dekat Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia kan kemudian mengumpulkan kekuatan-kekuatan kiri yang sepaham dengan dia, kemudian dia bergerilya ikut, dan sampai kemudian dia tertangkap ya, dari mana batalion sikatan itu, dan kemudian dieksekusi mati ya, karena dianggap sebagai benalu dalam perjuangan Republik gitu kira-kira. Terbunuhnya Tan Malaka membuat tokoh-tokoh Republik terhantui dengan jalan revolusi perjuangannya. Pemerintah Hatta langsung mencopot Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, dan Surahmat, Komandan Batalion Sikatan di Kediri, yang dianggap bertanggung jawab atas eksekusi Tan Malaka. Sementara Presiden Soekarno pada tahun 1963 resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Tan Malaka. Prinsip Tan Malaka ini tadi, kan dia tetap merdeka 100% itu. Suara-suara yang dia lontarkan oleh Tan Malaka itu dipandang oleh sebagian membahayakan, gitu kan, membahayakan bagi Republik. Nah ini sehingga akhirnya dia berseberangan dengan apa? Dengan Soekarno dirinya. Nah, ini. Nah, tapi Soekarno adalah orang yang sangat menghargai dan malah untuk beberapa bagian dari pemikiran dari Soekarno itu adalah mengambil dari Tan Malaka itu. Meski sejak tahun 1963 telah resmi ditabalkan sebagai pahlawan nasional dan jasadnya telah lama terkubur, suara dan pemikiran kritis Tan Malaka tetap membuat tidak nyaman penguasa kemapanan. Pada masa kekuasaan Orde Baru yang bercorak militeristis, sosok, pemikiran dan jejak perjuangan Tan Malaka pernah berupaya dihilangkan dari catatan sejarah. Peredaran terjemahan buku autobiografi perjuangan Tan Malaka karya sejarawan Belanda Hari Epuse yang diterbitkan pada tahun 1988 misalnya dilarang pemerintah
tak lama setelah buku itu beredar di masyarakat. Pada tahun 2014, atau 16 tahun setelah rezim Orde Baru tumbang, kuburan Tan Malaka di desa Selopanggung di kaki Gunung Wilis Kediri yang lama tak diketahui publik ditemukan sejarawan Hari Apuze setelah melalui rangkaian penyelidikan panjang. Pada saat penggalian makamnya di Selopanggung Kediri itu sesuai. Memang 90% itu Tan Malaka. Dilihat dari aspek kesejarahan, aspek dari kedokteran itu Dokter Jaya mengambil DNA-nya, itu semuanya mengatakan bahwa itu Tan Malaka. Menghadap ke barat, rasnya mongoloid, tangan terikat ke belakang, ada bekas tembakan di kakinya. Riwayat perjuangan Tan Malaka dalam sangat banyak hal menunjukkan pada kita bahwa jalan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka berutang besar pada pemikiran dan perjuangan sosok seperti Tan Malaka. Sosok pejuang dengan pemikiran-pemikiran besar, upaya-upaya tak kenal takut dan konsisten, serta pengorbanan-pengorbanan tanpa ujung demi pembebasan rakyat sebangsa yang dicintainya.